Bugino, aktivitas sehari-hari sopir, sebagai sopir Puso. Trayeknya dari Jawa Tengah sampai ke Sumatera. Muatan ya sembako, Pak, yang mesti itu sembako. Dulu sebelum ada tol ya macet terus, jalannya kan nggak lancar. Kalau lewat tol itu lebih cepat sehari. Ketela itu kan kalau nggak lewat tol ya malah barangnya tuh rusak kalau lewat waktu. Kalau lewat jalan tol kan bisa ngejar waktunya, Mas. Nggak khawatir, pokoknya nggak khawatir selama di jalan tol ini. Udah maksimal lah, jalan itu kan udah bagus. Mulai dari jembatan yang ke sana, yang di hutan-hutan itu kayak piknik itu namanya, sejuk udaranya. Perubahannya lebih enak lewat tol yang sekarang dibanding yang jalur lama, lebih cepat, ngejar waktunya lebih singkat gitu loh. Kacaknya bisa hampir 4 jaman. Kalau di jalur lama kan agak macet, ada lampu merahnya. Kalau di tol kan dia paling kita macetnya cuma buat bayar tiket tol, udah langsung berangkat lagi. Rambu-rambu cukup, Mas. Kalau bagi saya udah nggak ada yang kurang sama sekali buat tol yang baru ini. Kalau yang jalur lama emang agak boros solarnya, Mas. Yang saya dia tanjat kalau kita ada ke Jawa kan. Nah kalau yang tol yang ini tanjatannya jarang, jadi solarnya lebih irit. Kalau buat supir lebih enakan tol yang ini, nggak begitu capek. Emang rest areanya jauh lebih nyaman, jadi karena saya untuk perjalanan kerja, jadi karena kan saya istirahat. Jadi kalau pas istirahat karena rest areanya nyaman, jadi nyaman aja. Sebenarnya nggak mau pulang jadi pengen pulang. Iya. Biasa naik kereta jadi pengen naik mobil. Kalau ini tadi sih pengalaman tol ini bagus. View keren. Iya. Itu yang saya suka. Ini perjalanan lebih cepat dan nyaman. Waktu lebih cepat. Jalan baru sekarang. Kemulusan jalannya lumayan bagus, menghemat waktu, menghemat BBM, kemudian ya efisiensinya saya rasakan. Pak Jokowi memikirkan rakyat kecil, termasuk saya lah. Jalannya yang diharap-harap sopir itu, yang ditunggu-tunggu itu sudah terlaksana. Ribu-ribu terima kasih lah kepada Pak Jokowi.